Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Semoga dalam rahmat Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diwawarkan dalam media sosial bahawa satu himpunan umat Islam bagi menyatakan bantahan kebimbangan, melahirkan, meluahkan kebimbangan terhadap apa yang berlaku dalam negara kita pada waktu ini. Ancaman kepada institusi agama Islam, kepada institusi Raja-Raja Melayu dan pendidikan dasar pendidikan kebangsaan, dan beberapa isu-isu yang berlaku dalam negara kita menuntut suatu himpunan, suatu komitmen seluruh rakyat Malaysia yang cintakan perpaduan, yang cintakan keamanan, yang cintakan penghormatan, menghormati nilai-nilai yang ada dalam perlembagaan kita, dalam dasar yang kita perjuangkan, yang kita pertahankan selama ini. Untuk itu, satu himpunan akan diadakan pada 28 hari bulan di bertempat di Kelab Sultan Sulaiman, dan saya harapkan semua kita dapat mengambil bahagian, dan parti telah pun mengeluarkan arahan supaya dapat diadakan himpunan, supaya kita melahirkan komitmen kita, sokongan kita, solidariti kita bersama dengan seluruh masyarakat tanpa mengira agama, kaum, bagi melihat negara ini berjalan. Ya, tidak timbul polemik, tidak timbul rasa kebimbangan, keresahan di kalangan rakyat. Ya, insyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan perjalanan tuan-tuan semua untuk sampai dalam himpunan tersebut. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.